saya melihat beliau sangat lengkap ya sosoknya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kakak, sebagai teman, sebagai guru. Ya beliau punya semua itu. Saya atau kita-kita perwira yang dipimpin oleh beliau banyak belajar dari beliau. Terakhir beliau menuliskan buku yang berjudul Membangun Papua dengan Hati. Ini saya pikir adalah suatu pemikiran terobosan dalam kebuntuan penanganan masalah Papua yang tidak kunjung selesai sampai hari ini. Nah inilah beliau memberikan banyak sekali hal-hal yang menjadikan pembelajaran bagi kami, bagaimana kami harus menjadi pemimpin di daerah ini, harus memimpin operasi, kegiatan, memimpin satuan di Papua ini.